keong nih, apa besar bumi nih, kol buntet. Ini antik-antik nih. Oh, di Syayu mah aya nyawan dah. Beb. Batang itu. Batang bulet. Kunan rada kanal di sana ditanam dulu. Berada jero. Ih, ada keong juga nih. Kerang. Keong nih maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng, alhamdulillah. Jadi ini Daeng ini sudah ketujuh kali main ke Cianjur, tapi babi nggak pernah buka. Nah kali ini babi buka nih. Saya mau lagi review lagi, update lagi balik ke babi yang ada di lapaknya, karena kan dari dulu itu di sini tuh bisa dibilang beliau itu juragan batu akik ya, karena banyak banget pilihannya. Namun di sini yang menarik tuh ada beberapa barang-barang bekas yang kemungkinan bisa menjadi, khususnya kolektor ya, ini yang bisa menjadi penghias di rumah nih. Bahkan ada senapan segala tuh, ada botol-botol lawas, ada senter, ada tas. Ini cakep nih tasnya nih, kulit. Ada radio ya. Oh no, banyak banget tuh batu-batunya tuh. Ini yang tadi kita pas opening nih, jadi kayak kerang gitu nih. Banyak banget nih. Ini ada yang kecil, ada yang gede tuh. Lapaknya juragan bacan dok, ini lapaknya si babe pokoknya nah. Tuh. Wih, banyak banget fosil-fosil begini. Nyari fosil-fosil di sini aja nih banyak. Fosil-fosil ya. Pilihannya. Oh, ini yang belum naik kering nih. Tuh. Antik tuh. Ini juga ada yang lostun-lostun. Ben, di sini berapaan, Be? Oh, satu kodi 200 ribu nih yang ada di sini nih. Nah, satu kodi 200 ribu. Ini 15 ribuan. Nih 15 ribuan nih. Mana? Wah, itu yang berapaan dia, Be? Oke, ini 50 sampai 100 nih teman-teman nih. Coba lihat ya. Tuh. Banyak juga nih, 50 sampai 100 ribu nih. Tuh, wow, fosil ini ya, fosil. Nih, tadi babe lagi ngelayan, jadi kita nggak ganggu, kita langsungin nanti pas mau closing aja baru kita salaman masih babe. Babenya lagi ngelayanin, takutnya nanti kita review di sono malah kabur yang mau beli. Hahaha, cakep nih. Oh yes, banyak. Emang sekarang itu target Daeng itu nyari apa namanya yang antik-antik ya. Entah jenis apa ini, kayak ada ini ya nih, ada pelanginya. Ada pelanginya nih. Banyak banget bahan-bahannya si babe nih. Bongkahan-bongkahannya warna-warni. Ini ada yang warna hijau. Ya biru apa-apa namanya ini kan. Relaksa ya. Warna relaksa. Nih, antik-antik nih tuh. Ini kalau nggak salah mungkin pernah dibikin awalnya biseki ya, buat hiasan di rumah. Nggak tahu jenis batunya apa ini, pandan atau apa. Nih kristal-kristal nih. Hey. Mantap nih. Ini ada lagi nih, tapi dia lebih putih dia warnanya. Tuh, ada nonggol suwi. Ini juga banyak nih barang-barang bekas si babe nih. Tuh, ada palu. Pokoknya ini yang lawas-lawasan lah tuh. Ada sepatu segala tuh. Komplit pokoknya di lapak babe nih. Ini yang lostun-lostun sudah kita lihat. Sekarang kita lihat yang ada ini. Yang begini berapa deh, Be? Pantainya 2. Yang ada ringnya? Hah? 50-an.
Udah 7 kali saya ke Cianjur, Babe enggak pernah ada. Kemana selama ini? Babe jarang buka. Lagi banyak ini ya, janjian di luar ya, Be? Jadi saya kesini langsung pulang kadang kalau enggak ada Babe. Harganya yang di sini dari paling murah berapa, Be? Paling murah. Oke, dari 20 lah ya. Oh, di bawah 100 semua ya. Oke. Dari 20.000 ke atas, Be ya. Oke, siap. Harganya dari 20.000 nih. Dari 20.000-an. Upami Randy terus apa kena? Itu kayaknya margin, Be. Margin itu yang merah. Nah, nih teman-teman nih. 100 ya. Nih yang nyari kalung margin. Ah, nih karung marjan 100.000 aja nih. Hari Bapak di Banglian, tapi Pak di Cianjur. 100.000. Ini tas B-nya berapa, Be? Oh, bon. Abi kerjanya nanya. Sama. Virus ya maksudnya. Ini Be. Langsung cairkan deh, Pak. Langsung kangen minggung. Cempaka. Mulina luwe mahal teh. Kilo-kilo paling enak. Jualnya di sekitar. Iya, ada yang cutting. Tapi Be. Si Babe ya. Ya. Suka banyak barang macam gini. Ah, antik-antik. Jadi itu kan kerja dulu. Barang-barang lawas ya, Be ya. Sabar tuh kergawainya ya, Bapak Turan. Besok. Tuh jadi. Nah, santai aja, Be. Ah, tuh ada yang belum naik ring, ada yang sudah naik ring nih. Di sini juga banyak nih pilihannya nih tuh. Pokoknya harga kita dari 20.000. Relang aja gitu. Yang ini satu kodi 100.000. Nih, satu kodi 100. Coba. Satu kodi 100.000. Coba nih berarti 20 biji ya. Dapat 100.000 doang, murah banget. Ini kayak kontak bagus sih gambar-gambarnya. Jauh-jauh ya. Iya. Nih ada tapak jalan. Itu ada rusak. Iya. Banyak yang bagus-bagus nih. Tuh juga ada tuh. Nih yang di kotak. Ini ada apa? Jenis jamrut. Jamrut ada. Nih ada gio. Bikin kopi atau? Enggak, Be. Saya mau langsung jalan, Be. Jangan dibikin kopi nanti sama Babe, aduh. Kopinya manis lagi, Pak. Merah siem. Tuh kecubung. Pokoknya di sini di lapak Babe itu harga dari 20.000 ya. Harga biasanya Babe buka dari jam berapa, Be? Sampai jam 4. Oh, jam 4 sore ya, dari pagi ya? Dari jam 7. Oh, dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, Bro. Oh iya. Mau dilelang ya. Karena kebanyakan di rumah juga masih banyak kayaknya, Be. Berarti yang lostun, Be ya. Yang belum dibatangin ya. Itu ada meteran juga, Babe. Banyak banget pilihannya, Be. 15.000, Pak. Sana 150. Ini juga ada liontin nih, tuh. Ini jenis blue opal, tuh banyak banget. Ada virus, tuh.
banyak pokoknya pilihannya di Babe nih. Ini ada di sini, ada jam tangan, ada jaket, ada tas, kaset-kaset lawas. Tuh, cakepnya itu ada batunya. Ini kendewe, 5.000 mang kendewe. Nah, banyak bisa banget pilihannya. Kalau kendewe rabu itu berapa? 5.000 mang, paling itu aja. Oke Be, ini kita coba update lagi Be ya. Kita naikin lagi di YouTube ya, biar makin ramai lagi Be ya. Karena kan Babe kan mau lelang semua nih. Mau lelang. Ya, ini semuanya Babe mau lelang nih batunya nih. Karena di rumah juga masih banyak ya. Tuh, di rumah juga masih banyak yang mau dilelang sama Babe. Siap Be. Sehat selalu Be ya. Mudah-mudahan Babe sehat selalu, jadi bisa mensupport perbatuan Indonesia. Masih bisa ngelapak ya. Siap. Udah capek, udah tua, udah sepuh beliau ini, jadi beliau mau borongin nih. Jadi teman-teman yang ada di Cianjur yang mau borongin batunya Babe, silakan merapat karena di rumah Babe juga banyak batu, bukan cuma di sini doang ya. Jadi mau dilelang semuanya. Dan harga dari 20.000, pasti kalau misalkan dilelang harganya lebih murah lagi. Borong semua pasti ada kebijakan. Oke, sahabat Daeng, itu tadi cerita saya di lapaknya Babe yang ada di Cianjur, Juragan Cana yang ada di Cianjur. Karena sekarang kita akan coba keliling dulu nih ke beberapa lokasi yang ada di sini untuk kita support perbatuan Indonesia. Oke, salam konspirasi dari Daeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close-nya di sini aja nih, tuh enak banget ngeliatnya.